Yo, what's up, G's? Back again, I'm Lokoi Bros. Aku PK Bro. Random. Aku akan react dekat video-video yang pernah ataupun video viral lah kan. First and foremost, sorry lah kalau macam semok sikit kan, banyak wire apa, sebab aku cadang nak set up bilik aku balik malam ni lah. Nak reset up lah, sebab aku dah nak start record lagu balik apa kan. Tapi aku telekor lah. Aku telekor, aku balik dah aku nak bagi nak set up apa, memang dah lah. Tapi tadi aku dah record sikit lagu solo project Lantara Vice reaction track. Tu apa kena nantikan lah kan. Aku bocok sikit Asko apa relax lah. So siapa yang sedang tengok, jangan lupa like, comment, share, subscribe, tekan notification button. So bila aku mahu naik konten baru, akan naik direct ke NZ lah. Subscribe channel APK Bro, sebab di situ semua karya-karya baru aku bakal di. Jom. You know I got it. Tak pernah tua. Tak semua rasa. Biar pun aku. Straight to the video. Paletai dia, isteri satu, isteri dua, isteri muda. Tapi semua muda. Tak ada pun isteri tua. Kalau macam tu, syok lah ni orang. Selalunya orang ada empat kan. Yang ni tua sikit. Ni makin muda, makin muda, makin muda. Selalunya ni kalau dah semua 25, 22. Memang roja semua. Lepok satu rumah kan. Tetap tengah, lengkong, lepok. Ah, shit, tinggal sebatang lagi lah. Oh, hampa ada main curi ikan lah. Nombor, oi! Andy dah tak rancok langsung. Tengok macam pencuri tegar. Macam memang duk buat dah kerja tu lah. Memang duk curi ikan lagu lah. Kampung ni ikan lagu memang duk hilang lah. Lali makcik tu pergi seragoh sedah lah. Tuang habis. Tuang macam kartu. Tapi aku tak tahu ikan lagu ni memang macam trend ke apa kan. Sebab aku tengok banyak orang belah rumah aku pun ada orang belah. Aku malah lah. Aku bulus geng. Ni. Aku geng ni. Dia tak kena dengan ikan lagu. Geng ni nak buat. Aku geng-geng tu jadi tak masuk lah dengan geng-geng apa orang panggil lah, geng-geng apa orang panggil, binatang hidupan laut ni lah. Bukan hidupan laut, hidupan ayak. Weh, aku lupa nama saintifik untuk hidupan ayak. Gila babi lah, benda tu basic je lah, aku boleh lupa. Nampak sangat otak dah tupai. Benda tu patut ingat. Benda tu kalau lupa memang bangang gila. Kali kalau kantui pok perempuan tu cengih kantui jumpa gila tak cok dekat aku. Aku tuang pun entahlah, tak payah rukucah ni Aiman ni, semua orang tuang lah kalau bapak dia cengih. Memang tak ada salah pun sebab tu memang dok lah. Tapi yang depa dua ni pun bangang tu tepi ada maybe tu. Wai suku, wai suku depa. Tu hak depa ni, hak kita. Depa muat sekerap satu tong 40-50 kilo. Kita hantam 8 beg, 8 kali 2, 160 kilo. Eksobah haram tak turun duk teratu, tayar pun tak luak. Tak denyut, tak apa, duk tak kepeh apa, duk teratu Tu yang katamu tu power. Ni nak tambah tai lagi 2 beg pun tak ada masalah. Segan nak takut JPJ hambat lagi ni. Tak ada masalah kalau nak lawan rice pun UP dulu. Tekan 2-3 tiang air hambat. Buh cangkui pula tak ada masalah. Kalau takkan muatan berat tu tak ada masalah. You sekedap satu tongnya. You tengok I muat. Dia sepatutnya level macam ni. Dia dah kena takut lah JPJ dia ni. Nak
kukuh menentang duri kan, ditumbang kan, pala barai. Dah lah cakap macam tu, aku malas lho. Sebelum ni aku dah tengok dah video ni tau. Lepas tu aku dah baca komen lah. Ada orang komen kata motor tu patah tangan je. Ya, hidup pergi lah. Aku tak tahu lah betul tak komen tu. Tapi kalau macam ni patah tangan tu, syukur gila lah. Nampak macam memang dah tak out lah. MIV tu masalah dah. Nah, aku rasa sama ada ngantuk. Dia mengantuk kan. Lepas tu dia corner pergi kat motor tu. Terkejut. Terkejut dia tertekan minyak. Tekan sampai ni. Sampai dia berhenti niri lah. Sampai langgak apa-apa berhenti niri lah. Isu macam ni lah aku selalu hadap. Tapi aku selalu hadap dekat roundabout. Duduk kat lane ni tapi dia pun nak pergi pukul 12. Duduk kat lane ni yang pun nak pergi pukul 3 lah. Lepas tu jadi nak belagak kan. Ni aku malah hai video yang penting macam ni dia kena ada sound. Ni tak ada sound. Kita pun tak tahu dia sound ke tak, rider bodoh tu. Aku tak tahu rider tu nak pergi mana. Dia memang saja-saja nak minta kena langgar ke apa, tapi dia pi jalan belah ni, dia pi belah ni. Aku dah nak claim insurans nombor apa. Lepas tu buat kemas pula beli aku. Ai, aku panas lah tengok buat start pula. Cik sikit-sikit dia tak tahu kalau orang bagi tu dah. Apa benda tu yang jatuh tu, apa benda? Sebab rumah tu tak nampak macam ada. Lo ni line aku yang terbakar lo ni. Lagi line ni aku yang terbakar pulak. Baru dia tahu. Aku duk tengok dia boleh sangkut pulak. Alamak kucing tu. Gila terbakar besar tu weh. Satu rumah terbakar tau. Benda apa yang jatuh tu, aku tak dapat kenal pasti ni aku. Ni mabuk ke apa ni, tak tahu lah. Tengok motor. Oh! Aduh, aku tak faham nanti asal ramai orang mabuk buat kereta lo ni. Bapa dah? Pergi mak tu, pergi mak bodoh punya. Pergi mak Melayu. Melayu. Mak Melayu apa? Okey, lapak. Memang tak ada lah. Ni tak ada scam, tak ada apa. Kenapa? Kenapa ya, Mas? Tegur apa itu? Ha. Sama orang. Pak, dia panggil polis. Pagi. Tunggu. Tunggu. Ada IC. Apa ada IC?
Aduh, asyik. Orang dalam tu, aduh, orang dalam tu, orang sekeliling tu. Walaupun bukan abang bos, sesaat dia dah tu, dah sampai. Ni, dah sampai. Aduh, orang keliling tu boleh duduk. Ni duduk relax eh, kena ludah eh. Perempuan tu pula nak pergi tumbuk kan. Tu pun member pening kepala tu yang dekat tepi ni kan. Dah. Ingat saya ada masa untuk sakit kepala. Bodoh lah, boleh tengok saja. Kuajak tu, ludah orang tu kuajak gila. Orang law ni eh, aku tak tahu lah. Kalau ada orang yang boleh sabar bila kena ludah kat muka kan, aku respect lah. Tapi aku kalau kena ludah kat muka, banjir lah muka dia. Aku ludah cak otak 9 lah. So aku rasa, terbaling full lah. So aku rasa tak tu lah video untuk kali ni. Siapa yang sedang tengok, jangan lupa like, comment, share, subscribe, tekan notification button. So bila aku buat naik konten baru, akan naik direct kat saya. Subscribe channel PK Bro, sebab di situ semua karya aku. Tak ada apa-apa kan. Lokoi bros, kita bros. Lepas tu snooze on, troll. Aku PK Bro, gerak lu. Apa-apa. Ya. Yeah.